Jangan takut mencoba. Kesuksesan hanya terjadi pada orang-orang yang berani untuk mencoba. Mengapa banyak orang tidak sukses? Banyak orang tidak sukses bukan karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi sukses. Mereka tahu bagaimana menjadi sukses. Namun mereka terlalu takut untuk mencoba. Mereka khawatir kalau-kalau mereka gagal. Dan karena bayangan kegagalan itu sudah ada pada mereka, akhirnya mereka pun tidak pernah mencobanya. Mengapa mereka takut gagal? Karena mereka salah memahami arti kegagalan. Kegagalan adalah hal yang biasa. Orang gagal adalah mereka yang takut melangkah dan tidak mau untuk mencoba. Orang sukses adalah bukan mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, namun mereka yang ketika gagal, bangun lagi. Ketika gagal, bangun lagi. Ketika gagal, bangun lagi. Dalam kamus orang sukses, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kata bangun lagi. Perhatikanlah seorang bayi yang baru belajar berjalan. Dia akan terjatuh dan jatuh lagi. Tapi apakah dia berhenti untuk mencoba berjalan? Tidak. Dia akan terus mencoba dan terus mencoba sampai pada akhirnya dia kuat dan bisa berjalan dengan baik. So, sahabat, jangan takut untuk mencoba, karena kegagalan adalah jembatan emas menuju kesuksesan. Give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.